uang kuliah tahun edisi 2016 itu bukan hanya diperuntukkan untuk manusia yang normal, tapi juga dia sudah dilengkapi dengan tanda-tanda atau ciri-ciri yang sangat mudah, yang sangat user friendly, dikenali oleh kaum disabilitas. Dalam hal ini adalah tunanetra, ya. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan sosialisasinya ke berbagai kalangan, termasuk kaum tunanetra. Nah, di sini Bank Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi bahwa uang rupiah tahun emisi 2016 itu adalah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Nah, tujuannya apa? Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan tunanetra untuk mengenali uang rupiah, ya, sehingga mereka dapat mengidentifikasi mana uang rupiah yang asli, mana uang rupiah yang palsu.